bangkit berdiri, kita suarakan haleluya. Haleluya. Come on. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, come on. Kini ku bawa kepadamu hidupku.
di atas kepala ya. Come on. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasihmu and come.
AOG Regional Jawa Timur, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Saya percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Apa yang kami rasakan di sini, kalian juga sama-sama rasakannya di rumah. Welcome home buat semuanya. Dan bagi kalian semua yang belum mengikuti CG, kalian bisa tergabung di dalam CG online. Karena kenapa? Karena di dalam CG kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita akan mendapatkan teman-teman yang baru dan kita akan saling dikuatkan di dalamnya. Untuk informasi mengenai seputar CG, kalian bisa menghubungi gembala AOG gereja lokal masing-masing. Dan juga kami mau menyapa buat semua yang baru mengikuti ibadah online hari ini. Welcome home buat kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin digembalakan lebih lagi, kalian bisa menghubungi nomor telepon di bawah ini. Terakhir adalah tetap sehat, tetap semangat. Stay at home, jangan kemana-mana. Pastikan diri kita selalu mengapi-apikan diri di dalam Tuhan. Terus kejar Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita semua. Apapun yang terjadi sekarang ini, jangan takut dan jangan goyah. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan Tuhan. Kami tahu dan kami percaya bahwa persembahan yang kami berikan ini sebagai bukti bahwa Engkau mengasihi hidup kami dan kami mengasihi-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penjagaan-Mu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda, Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui kms.church/streaming/chattingbalinusaaus dan Anda juga dapat melalui YouTube KMS Sidoarjo. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmsidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199-345 atas nama Gereja Mawar Sharon. Atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini, dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan GoPay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Bersama-Mu Tuhan. Thank you.
Sangat baik, dia itu Bapa yang luar biasa. Bapa
apa yang baik buat kita semua. Pujian ini sederhana, saudara, tapi saya tahu Tuhan hadir. Mari angkat pujian ini dari hatimu yang paling dalam. Ayo, biar itu menjadi seruan hatimu di hadapan Tuhan. Dia ada dan dia dekat. Dia ada, dia dekat bersama denganmu. Oh, saya merasakan itu, saudara. Mari kita angkat pujian ini dengan lembut, katakan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Yes, Tuhan. Ya Tuhan, Engkau adalah batu karang yang teguh. Tuhan, Engkau tidak pernah goyah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka kami pun tak akan goyah. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, Tuhan, Yesus adalah pegangan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, urapi setiap kami, urapi juga hamba. Sampaikan isi hatimu kepada kami, kami siap mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anda yang diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Shalom Saudara ya. Gimana kabarnya? Saya percaya sukacita Tuhan melimpah atas kita semua ya. Apapun keadaanmu, saya percaya Yesus itu penghiburan. Yesus itu pegangan kita satu-satunya ya. Firman Tuhan katakan dia kan batu karang yang teguh. Jadi namanya batu karang yang teguh itu tidak tergoyahkan. Dan kalau kita memegang Yesus dalam kehidupan kita, maka kita pun juga tidak akan tergoyahkan. Ya, katakan amin. Mari buka sama-sama saya di dalam Markus pasal yang kelima ya, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa.
Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia, mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata, "Orang itu pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan Allah atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Saudara, kita sama-sama tahu ya kisah ini tentang orang Gerasa, di mana orang itu kerasukan roh jahat, legion, ya 5000 jumlahnya, banyak sekali. Orang ini ya sampai hidupnya cuma di pekuburan aja, dia dibelenggu, ya rantainya dilepaskan, dia seperti orang yang tidak waras. Kenapa? Karena dikatakan setelah dia dibebaskan dari roh jahat itu, firman Tuhan katakan dia berpakaian dan dia menjadi waras gitu ya. Nah, suatu ketika Tuhan datang ke tempat itu, lalu singkat cerita orang itu dibebaskan sama Tuhan. Semua belenggu dalam hidupnya dibebaskan. Dan singkat cerita ketika Tuhan itu mau meninggalkan daerah itu, orang itu berkata kepada Tuhan untuk mau mengiring Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan berkata, "Pulanglah ke tempat kampung ke tempat kamu tinggal di kampungmu, beritahukan apa yang terjadi." Gitu ya. Nah, saudara, kita kan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari kisah ini. Apa sih yang mau Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa ini? Yang pertama, saudara, coba kita lihat sebelum di ayat yang Markus 5 ayat pertama, kita lihat perikop di atasnya dulu. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah."
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, sebelum peristiwa Tuhan membebaskan orang Gerasa ini, ada sebuah peristiwa, yaitu angin ribut diredakan. Suatu peristiwa di mana firman Tuhan katakan di Markus 4 ayat 35. Pada waktu itu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Jadi sebelum Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Gerasa, ada satu peristiwa yang terjadi, yaitu ketika mereka naik perahu dan perahunya itu hampir tenggelam. Saudara, ini luar biasa. Sebelum Tuhan Yesus sampai di Gerasa, Tuhan Yesus dan murid-murid mengalami perahunya itu situasi yang sangat kritis. Dikatakan perahunya itu hampir tenggelam, saudara. Mengamuk taufan, air masuk ke dalam perahu, perahu hampir tenggelam. Ini mau bicara tentang apa sih? Yang pertama, saudara, yang kita pelajari dari kisah Gerasa ini, yang pertama bicara tentang percaya akan kasihnya. Percaya akan kasihnya Tuhan. Coba lihat, Tuhan itu amat sangat mengasihi anak-anaknya. Saudara, untuk satu orang Gerasa, Tuhan Yesus itu rela, tanda kutip, mengalami yang namanya masa-masa kritis. Hampir mati, hampir kehilangan nyawanya untuk membebaskan satu orang. Itu perahunya hampir tenggelam, dipenuhi dengan air, hanya untuk membebaskan satu orang Gerasa yang kerasukan setan itu. Oh, Tuhan itu kasihnya begitu besar, begitu tinggi, begitu dalam, begitu panjang, dan begitu lebar. Itu kasih Tuhan buat anak-anaknya, untuk engkau dan saya. Karena itu, hai engkau, apapun yang kau alami hari ini, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia itu Bapa yang baik. Dia itu adalah Tuhan yang begitu baik, saudara. Percayalah kepada kasihnya. Jangan pernah meragukan kasihnya. Lihat coba, kalau seandainya mungkin itu manusia, ya, kita tidak menghakimi manusia, tetapi belum tentu loh orang itu rela, maksudnya menempuh hal yang begitu sulit hanya untuk membebaskan satu orang yang kenal aja enggak. Ini Yesus loh enggak kenal sama orang Gerasa itu. Mungkin belum tentu loh orang itu rela sampai dia itu menghadapi sesuatu masa yang begitu sulit di ujung tanduk untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan orang lain. Belum tentu, saudara. Tapi ini karena kasihnya begitu luar biasa bagi manusia, bagi kamu dan saya. Kasihnya begitu besar. Karena itu saya mau katakan, percayalah kepada kasihnya. Coba ini pujian ini dikatakan, Bapa kau setia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Percayalah akan kasihnya, jangan meragukan kasihnya. Siapakah manusia yang rela kehilangan nyawanya untuk kamu dan saya? Yesus namanya. Masihkah engkau tidak percaya akan kasihnya? Masihkah engkau berkata di dalam hatimu, apakah aku ini dicintai? Apakah aku ini berharga? Apakah aku ini mulia? Oh, come on, saudara. Apapun yang kau alami, dari manapun asalmu, apapun latar belakangmu, mungkin tidak semua orang punya latar belakang yang baik mungkin, atau hidup yang mulus mungkin. Mungkin ada banyak hal yang terjadi di hidupmu. Mungkin engkau adalah orang yang dengan mata kepalamu sendiri, engkau melihat bagaimana orang tuamu berbuat salah atau berbuat dosa. Ataukah mungkin engkau sedang mengalami hari ini di mana engkau harus memutuskan, engkau harus ikut orang tuamu yang mana? Ikut papamu atau ikut mamamu atau apapun yang engkau alami hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami yang namanya pemotongan gaji, engkau mengalami yang namanya PHK pekerjaan, atau mungkin engkau sudah lulus kuliah tapi tak kunjung ada pekerjaan, sudah melamar pekerjaan di
mana-mana, sudah coba cari, sudah coba apply di mana-mana, tapi belum ada titik terang. Dengar saya baik-baik. Percayalah akan kasih-Nya. Kasih-Nya itu tak pernah berubah. Dia mengasihimu. Mengasihimu apa adanya. Sekalipun apapun yang pernah kau alami di masa yang lalu, bagaimanapun latar belakangmu, hari ini mungkin kau sedang mengalami sesuatu yang sulit dan sesuatu yang gelap. Dengar saya baik-baik. Saya mungkin tidak bisa memberitahukan kepadamu apa yang menjadi rencananya. Tetapi yang saya tahu, kasih-Nya itu tak pernah berubah. Kalau Allah itu mengasihi, itu tidak pernah pandang bulu. Orang yang baik sama Dia, Tuhan itu lebih mengasihi. Takarannya lebih banyak atau lebih besar kepada orang yang tidak mengasihi Dia. No. Kasih-Nya tetap sama. Coba engkau lihat. Matahari diberikan kepada semua orang. Entah dia orang baik, entah dia orang jahat. Matahari tetap untuk semua orang. Hujan juga diberikan kepada semua orang. Tuhan tidak pernah milih kamu jahat ya. Karena itu aku tidak kasih kamu hujan. Tidak. Tuhan memberikan panas. Tuhan memberikan sinar matahari. Tuhan memberikan bulan bintang, Tuhan memberikan hujan kepada semua orang. Tuhan itu baik. Kalaupun hari ini kau mengalami yang tidak baik, bukan berarti kasih-Nya itu terbatas atau kasih-Nya itu ada limitnya. No, kasih Allah tak pernah terbatas. Memang saya nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, tapi yang saya tahu adalah pribadi-Nya itu, bahwa kasih-Nya itu betapa panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Allah itu kita tidak bisa ukur. Saudara, itu yang perlu kau pegang, bahwa percayalah kepada kasih-Nya. Kasih-Nya itu tak pernah berubah, dan kasih-Nya itu tidak pernah hitung-hitungan, atau kasih-Nya itu cuma memilih orang. Tidak, semua orang dikasihi, semua orang dicintai. Karena itu saya mau berkata kepadamu, jangan pernah merasa kamu tidak dicintai. Oh, itu perasaan yang sangat salah. Dan itu perasaan yang sangat menyesatkan, saudara. Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih orang untuk mengasihi. Karena itu kalau hari ini saya merasa bahwa ada orang, ada engkau hai anak muda, AOG, Augers, ada orang, ada beberapa orang di antaramu, kau merasa bahwa engkau tidak dicintai. Dengar saya baik-baik. Alasan apa yang membuat engkau tidak dicintai? Firman Tuhan, Daud itu merasa kayak gitu. Daud itu merasa bahwa di dalam Mazmur dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi aku tahu Allahku itu tak pernah meninggalkan aku. Saudara, mungkin manusia bisa mengecewakan, tapi dengar saya baik-baik, Allah tak pernah mengecewakan. Mungkin kau tidak tahu apa yang kau alami hari ini. Memang Tuhan tidak bisa diselami, tapi Tuhan cukup dipercayai, dan kamu cukup percaya kepada kasih-Nya, bahwa kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan amin. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tetap sama. Saya mengalami itu dalam kehidupan saya, bahwa kasih-Nya itu tak pernah berubah. Saya juga pernah melakukan kesalahan dalam kehidupan ini. Ketika saya datang kepada Tuhan, Allah tak pernah menolak. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Karena itu hari ini adalah kesempatan yang baik. Kalau engkau dengar tayangan ini, dan engkau hari ini sedang ada dalam persimpangan, untuk engkau tetap memilih percaya kepada kasih Tuhan atau tidak, saya mau berkata kepadamu, percayalah kepada kasih-Nya. Percayalah kembali kepada kasih-Nya. Karena ketika engkau ada di persimpangan, engkau akan menjadi tawar. Engkau harus mengambil keputusan untuk berkata tidak kepada setiap suara-suara yang masuk di telingamu dan di hatimu, yang membuat engkau menjadi lemah, imanmu, suara-suara yang membuat engkau meragukan kasih Tuhan. Engkau harus berkata tegas dengan itu. Dengar kebenaran firman Tuhan ini. Biar Tuhan pakai mulut lidah saya berkata-kata kepadamu dan kepada jiwamu, yaitu bahwa kasih-Nya itu tak berkesudahan. Percayalah kepada kasih-Nya. Just believe. Percaya saja. Tuhan rela. Perahunya hampir tenggelam. Air masuk ke dalam perahunya hanya untuk menyelamatkan satu orang. Orang Gerasa itu. Loh, orang ini loh tidak ada artinya loh, saudara. Di hadapan manusia orang ini tidak ada artinya. Siapa yang menginginkan orang ini? Tidak ada. Bahkan loh, dia ini sampai tinggal di pekuburan-pekuburan. Mana ada orang yang tinggal di pekuburan kalau orang itu tidak mungkin jiwanya tertolak. Tidak ada yang menginginkan dia. Jadi dengan kata lain,
orang ini tidak berarti, tidak ada nilainya, tidak ada value. Kalau kita punya nilai, punya value, kita akan dipertahankan, kita akan menjadi aset gitu ya. Tapi ini tidak punya nilai, tidak punya value. Untuk orang yang demikian saja, yang dianggap tidak punya nilai dan value di hadapan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah kita. Kita ini berharga. Kita ini berharga dan kita ini mulia. Kita ini ciptaannya. Karena itu Allah itu sangat mengasihi kita. Percayalah kepada kasihnya, jangan ragukan itu. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Coba kita lihat selanjutnya. Di ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Lalu Yesus mengabulkan permintaan itu, lalu keluarlah roh-roh jahat itu. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitar. Lalu keluarlah orang itu untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus, lihat ini, dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legian itu. Saudara, yang kedua, kebenaran apa yang kita pelajari? Percayalah akan kuasanya. Wow, ini luar biasa. Percayalah akan kuasanya. Siapa manusia sudah tidak bisa lakukan. Dia dibelenggu, dia dirantai, dilepaskan. Usaha manusia sudah dilakukan dengan sedemikian rupa, gitu ya. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Tidak merubah apa-apa. Tapi ketika kuasa Tuhan itu datang, ketika Yesus datang, ada kuasa yang terjadi. Kuasanya itu mengubahkan orang itu. Dia cukup berkata, pergi roh jahat, pergi ke babi itu. Lalu roh jahat itu pergi. Dan firman Tuhan katakan orang itu menjadi waras. Orang itu berpakaian, duduk dan menjadi waras. Saudara, percayalah akan kuasanya. Tahukah engkau dari seluruh yang kita bisa lakukan dan perbuat, kekuatan manusia itu ada batasnya. Kemampuan manusia pun itu ada batasnya. Cuman kemampuan dan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Engkau harus percaya ini. Engkau harus percaya bahwa di muka bumi ini ada satu kuasa yang namanya kuasa Tuhan. Dan itu tidak bisa disangkal oleh apapun juga. Itu tidak bisa juga ilmu pengetahuan manapun kadang. Itu keluar dari, itu kadang out of the box. Keluar dari nalar manusia. Keluar dari logika manusia. Itu pekerjaan Tuhan. Dan itu cuma Tuhan yang bisa lakukan. Hari ini saya mau katakan, percayalah kepada kuasanya. Kuasanya itu masih bekerja sampai sekarang. Dan untuk masa-masa ke depan pun kuasanya lo masih bekerja. Percayakah engkau? Coba engkau jawab pertanyaan itu dalam hatimu. Percayakah engkau kepada kuasanya? Percayakah engkau? Saudara, Yesus itu kuasanya itu luar biasa. Ini lo, semua sudah mungkin ya, saya gak tahu apakah orang Gerasa juga ada yang disebutkan. Apakah dia punya keluarga atau enggak. Tetapi yang saya tahu saudara, kalaupun seandainya dia punya keluarga, pasti keluarganya itu melakukan usaha yang maksimal untuk apa? Untuk membuat orang ini sembuh. Dia lakukan segala caranya untuk membuat orang ini menjadi normal kembali. Semua usahanya dia lakukan, semua usahanya dia buat. Seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, semuanya dilakukan untuk dia heal, untuk dia sembuh, untuk dia menjadi sembuh. Uangnya semuanya udah habis, semua cara dia lakukan. Semua cara, sama seperti seorang perempuan
dia itu, dia datang kepada Tuhan, bahkan dia sampai merendahkan dirinya. Dia berkata bahwa dirinya ini sama seperti anjing. Ya Tuhan, anjing ini memang tidak layak dapat roti dari meja Tuhannya, tetapi anjing ini boleh makan rema-rema dari roti yang jatuh dari meja Tuhannya. Oh, ini orang sampai apa namanya, merendahkan dirinya sama seperti anjing. Itu kenapa? Karena dia sudah melakukan segala caranya. Dia sudah pada titik yang paling maksimal. Sudah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dengar saya baik-baik. Saudara, andalkan Tuhan. Percayalah kepada kuasanya. Jangan tunggu kita ini pada suatu posisi yang benar-benar kita sudah paling notok dan paling kecepit. Baru di situ kita menengadah ke atas dan berkata dan berseru, Tuhan tolong aku. Saudara, dalam hidup ini, kita ini harus senantiasa mengandalkan Tuhan. Tapi ada satu masa di mana terkadang situasi sulit, benar-benar sangat amat sulit, kita diizinkan mengalami. Supaya apa? Tujuannya satu sih, bukan Tuhan itu menghukum kita, bukan. Supaya hati kita, kepala kita menengadah ke atas dan berkata, Tuhan tolong aku. Saudara, percaya akan kuasanya. Saya tidak tahu apa yang kau alami, tapi apakah sakit bisa disembuhkan? Saya mau katakan, bisa. Kalau hari ini pun mungkin, engkau yang lagi dengar ini, engkau juga mungkin lagi kena yang namanya virus ini, wabah ini. Engkau mungkin berkata, aku lihat di berita, aku dengar semuanya, wabah ini begitu menakutkan. Ada benernya tapi ada tidak benernya. Tidak benernya apa? Di atas dari setiap wabah dan virus yang terjadi, ada Tuhan pegang kendali. Ada Tuhan yang pegang nyawa kita. Masih ada harapan kalau kita punya Tuhan. Karena semua usaha manusia yang maksimal, yang paling luar biasa, itu sudah kita lakukan. Masih ada kuasa yang tak terbatas, yaitu kuasanya Tuhan. Seperti orang Gerasa ini, mungkin dia punya keluarga, sudah lakukan maksimal sampai sudah tidak ada harapan lagi, sudah mungkin, sudah no hope. Sampai orang ini tinggal di pekuburan. Tapi praise God, puji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana orang Gerasa ini mendengar tentang Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Yesus, kasihnya dimulai dari kasihnya. Oh saudara, tahu gak engkau? Yang bisa menggerakkan kuasa Tuhan itu adalah ketika kita bersentuhan dengan yang namanya kasih Tuhan. Ketika saya tahu Allah itu Maha tahu, jadi dia tahu bahwa ada orang Gerasa itu. Lalu apa yang dia lakukan? Dia mengalami situasi buruk, waktu-waktu buruk gitu untuk menyelamatkan orang Gerasa ini. Dan ketika dia datang kepada orang Gerasa ini, orang yang sudah mungkin tidak punya pengharapan lagi. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, mujizat terjadi. Hal yang supranatural terjadi. Bagaimana dengan engkau? So, saya berdoa. Sekarang ini juga, saya berdoa buat engkau yang mungkin kau sedang sakit. Ataukah engkau mungkin perlu pertolongan. Hari ini kau perlu yang namanya mujizat. Apapun itu. Mungkin kau tidak bicara tentang pekerjaan. Mungkin bicara tentang keadaan rumah tangga. Orang tuamu mungkin. Saya mau berdoa. Ayo kita ambil waktu sebentar sebelum firman Tuhan dilanjutkan kembali. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak muda ini. Kau tahu apa yang ada di hati mereka. Hari ini aku berdoa, ampuni ya Tuhan setiap kami yang mungkin kami tidak percaya akan kuasamu, atau kami meragukan apa yang menjadi kuasamu. Hari ini juga aku berdoa, aku percaya. Kami berkata, kami sepakat, kami percaya bahwa Allah masih bekerja. Kami percaya bahwa Allah itu sanggup, kuasanya itu sempurna, kuasanya itu tak terbatas. Hari ini kami berkata, setiap yang sakit sembuh, setiap yang tidak punya pengharapan berpengharapan baru, setiap orang yang sedih hari ini mendapatkan penghiburan dari Tuhan, setiap orang yang sudah tidak punya kekuatan lagi mendapat kekuatan dari Tuhan. Hari ini aku berkata, ya Tuhan, orang rumah tangga, orang tua, anak-anak muda ini, aku berkata Tuhan, menjamah ekonomi orang tua mereka juga. Mungkin mereka belum taraf bekerja. Hari ini kami berdoa juga memberkati ekonomi papa mama kami. Berkati ya Tuhan.
Tuhanlah sumber berkat itu. Di atas muka bumi ini kami tahu ada satu pribadi namanya Yesus yang kuasanya masih bekerja dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, mujizat masih ada. Yes, I believe. Aku percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, mujizat itu masih ada dan masih bekerja. Masih bekerja. Susah enggak saya... Tahu gak engkau hari-hari ini banyak orang itu ketemu Tuhannya langsung. Banyak orang mereka udah gak punya kekuatan lagi. Wabah ini menyerang semua orang, saudara. Dan dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Profesi apapun mereka juga keserang. Dari orang yang mungkin rakyat biasa sampai pangeran yang ada di istana. Itu sudah gak bisa dihindari lagi. Menyerang siapa saja. Apa sih yang sedang terjadi hari ini? Hari-hari ini. Tuhan itu seperti seolah-olah mau menunjukkan bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya pengharapan itu hanya kepada Tuhan. Semua orang sekarang berseru kepada Tuhan. Saya kalau lihat kadang broadcastan segala macam, saya lihat broadcastan itu biasa, tidak ada unsur bicara tentang agama, agama tertentu. Tapi ketika dia ngomong, mungkin dia mengedukasi bagaimana cara cuci tangan. Bagaimana harus kita masker atau segala macamnya. Tapi selalu di ujung itu, mereka selalu menyelipkan kata ini. Dan jangan lupa berdoa. Saudara, situasi ini seperti menunjukkan bahwa di luar semua ini, cuma Tuhan saja yang mampu dan sanggup bekerja. Karena itu percayalah akan kuasanya. Percayalah. Beberapa waktu yang lalu ada seorang kesaksian kepada saya. Ya, ada seorang kesaksian, dia cerita bahwa beberapa minggu yang lalu masih awal-awal wabah ini melanda negara kita Indonesia. Ya, situasi begitu sulit bagi orang ini, dia berkata gimana ya dengan pekerjaan, segala macam tagihan. Dia bingung gitu ya. Dia bingung dan khawatir, takut, cemas. Lalu beberapa minggu yang lalu dia telepon gitu ya dan cerita apa yang terjadi selama beberapa waktu yang lalu. Ketika dia sudah berpikir apa yang harus dilakukan ya, bagaimana dengan harus membayar karyawan lah ini segala macam. Lalu tiba-tiba dia sudah mikirkan step-stepnya gitu ya. Lalu tiba-tiba dia telepon kepada salah satu suppliernya, dia bilang ambil apa barang-barangnya, maksudnya tuh belum tentu loh saya bisa bayar dengan kondisi yang seperti ini. Lalu tiba-tiba saya tahu bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam kerajaan surga. Semua itu Tuhan atur dan rencanakan. Lalu orang ini bisa bilang begini sama jemaat ini, bisa bilang seperti ini. Apa namanya? Loh, di mana Tuhanmu? Kenapa kamu berkata demikian? Kamu tidak percaya bahwa Tuhanmu bisa? Saudara, saya percaya Tuhan bisa pakai siapa saja. Kata yang sederhana itu tiba-tiba menyentakkan hatinya. Tiba-tiba dia kaget. Oh iya. Lalu seperti ada sebuah rema di dalam hatinya. Iya. Kenapa aku gak percaya kepada kuasanya? Kenapa aku mengandalkan kekuatanku sendiri? Kenapa aku menjadi takut dan gentar? Kenapa aku menjadi khawatir? Lalu tiba-tiba kata yang sederhana itu, yang dia tidak disangka, tidak diduga, itu keluar dari orang yang, mungkin kalau itu hamba Tuhan ya oke lah ya. Ini orang yang notabene mungkin tidak ada hubungannya dengan itu semua. Tetapi Allah pakai. Lalu apa yang terjadi? Kata-kata itu sederhana. Tapi itu menjadi rema di dalam hatinya. Lalu dia bangkit. Dia berkata, Tuhan ampuni aku orang kurang percaya ini. Aku percaya kuasamu sempurna. Aku percaya engkau Allah yang luar biasa. Lalu apa yang dilakukan? Dia mulai bangkit rohnya. Bangkit imannya, kepercayaannya kepada Allah. Kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi? Dia bisa kirim barang ini segala macam. Usahanya jalan, saudara. Di tengah-tengah yang seharusnya secara manusia. Gak mungkinlah jalan. Kok bisa ya? Ya itulah Tuhan. Saya gak tahu datangnya dari mana. Tapi itulah Tuhan. Itulah Allah yang ajaib. Singkat cerita, dia bisa menyisihkan uangnya untuk THR karyawannya. Dia bisa kirim parcel kepada orang-orang yang harus dia kirim parcel. Setiap tahun dia memang melakukan itu. Tetapi di tahun ini dia berpikir ulang untuk melakukan itu. Karena di mana pemasukan berkurang drastis sementara tagihan terus jalan.
Tapi apa yang terjadi ketika hal sederhana itu menyentakkan hatinya? Yang sederhana itu firman Tuhan itu menyentakkan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Semuanya bisa diatasi. Saudara, kalau Tuhan bisa bekerja kepada orang itu, Tuhan yang sama juga bisa bekerja kepadamu. Kepada engkau yang menonton tayangan ini, Allah kita sama. Dan kasihnya tidak pilih-pilih orang. Ingat, Dia memberikan hujan kepada semua orang. Baik orang berdosa sekalipun, Tuhan memberikan hujan. Karena itu pegang ini, percayalah akan kuasanya. Jadi saudara, kalau hari ini engkau berkata, bisakah aku ini pulih? Dosaku sudah terlalu besar, hidupku sudah terlalu berantakan. Dengar saya baik-baik, tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak bisa dipulihkan oleh Allah. Tidak ada hidup seseorang yang terlalu berantakan yang tidak bisa dibuat menjadi baru sama Tuhan. Allah itu jago. Dia meremukkan sebentar, tetapi Dia membangunnya kembali. Dia itu sang penjunan tanah liat. Dia remukkan sebentar tanah liat itu. Tanah liat itu kan kalau sebelum dibentuk itu kan diremukkan dulu menjadi sampai tanah liat. Lalu apa yang terjadi? Mulai dibangun, mulai dibentuk indah sesuai dengan pemandangannya. Jadi tidak ada yang tidak bisa bagi Allah kita. Kedua, percayalah akan kuasanya. Dan yang ketiga, apa yang kita pelajari dari kisah ini? Coba kita lihat di ayat yang ke-18. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Dan mereka semua menjadi heran. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi? Percayalah akan rencananya. Yang pertama, percayalah akan kasihnya. Yang kedua, percayalah akan kuasanya. Yang terakhir, percayalah akan rencananya. Rencananya itu indah. Rencananya itu ya dan amin. Coba orang Gerasa ini datang kepada Tuhan ketika dia sudah dibebaskan, ketika dia sudah mengalami lahir baru, hidup yang baru. Dia itu ketika Yesus pergi dari daerahnya, dia mengikuti Yesus dan berkata, Tuhan izinkan aku ini mengiring engkau. Izinkan aku ini Tuhan, dikatakan seperti ini, izinkan aku ya Tuhan untuk aku ini diperkenan untuk menyertai. Dia ini mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan mungkin sepenuh waktu. Dia memberikan hidupnya mau mengiring Tuhan, entah mau jadi apa, terserah Tuhan. Pokoknya aku mau ikut Tuhan, hidupnya sudah jadi baru, aku mau ikut Tuhan. Tapi Tuhan berkata, no, tidak, tapi pulanglah ke kampungmu. Beritahukan tentang apa yang terjadi. Saudara, apa ini maksudnya? Saudara, percayalah kepada rencana Tuhan. Percayalah kepada rencana Tuhan. Saya dulu punya cita-cita, saudara. Saya kuliah di fakultas ini, jurusan ini. Saya sudah mikirkan planning saya. Nanti selesai SMA, saya mau kuliah ini, mau jadi apa. Sekarang sudah saya planningan. Ketika semenjak SMA kelas 1 itu sudah saya planningan. Ketika SMA kelas 3, apa yang terjadi? Akhir-akhir SMA kelas 3 yang terjadi, keluarga saya mengalami masalah. Sehingga apa yang menjadi mimpi saya, semuanya itu runtuh dengan seketika. Bayangan saya untuk saya kuliah di ini segala macam. Dan orang tua saya juga sudah siapkan semua itu untuk saya kesana. Tapi apa yang terjadi? SMA kelas 3 mau deket-deket mau berakhir. Runtuh semua. Karena masalah yang terjadi dalam keluarga saya. Masalah ekonomi pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Saya kuliah. Saya ambil jurusan yang tidak seperti yang seharusnya saya impikan, saya rindukan. Saya masuk jurusan itu. Seolah-olah saya lihat, ya semua mimpi itu runtuh. Tahukah Anda saudara, hari itu saya tidak bisa melihatnya. Tapi saya percaya kepada rencananya. Saya tidak mengeluh. Saudara, saya jalani, saya tetap maksimal, saya kuliah. Sekalipun itu bukan jurusan favorit yang saya mau saudara. Tapi saya kuliah, saya lakukan itu dengan maksimal, yang terbaik. Tahukah Anda, seandainya hari itu masalah dalam keluarga saya tidak terjadi ketika SMA terakhir itu.
maka mungkin saya akan kuliah di jurusan seperti saya mau. Apa yang menjadi impian saya semua terkabul. Tetapi itu impian saya, bukan impiannya Tuhan. Impian Tuhan jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih luar biasa daripada impian kita. Dan saudara, percayalah kepada rencananya. Oh, saya bersyukur hari ini. Saya pada waktu itu saya diizinkan Tuhan mengalami itu semua. Keluarga saya mengalami itu semua. Sekalipun pada waktu ketika kami menghadapi itu semua adalah masa yang begitu sulit, tapi ternyata ujungnya itu adalah kemuliaan. Ujungnya itu adalah keindahan bagi anak-anaknya, bagi umat Tuhan, bagi saya dan satu keluarga. Hari ini, kalau hari ini saya ada sebagaimana saya ada, itu karena saya percaya kepada rencananya. Saudara, percaya. Kadang rencananya itu enggak, jalannya enggak seperti jalan kita, yang kita mau, yang kita rencanakan mungkin. Tetapi percayalah, rencananya itu indah. Sama seperti orang Gerasa ini. Seandainya hari itu orang Gerasa ini mengikut Tuhan, ya saya enggak tahu ya, karena Alkitab enggak nulisnya itu. Tetapi Tuhan berkata, tidak, kamu enggak usah ikut aku. Tapi pulanglah ke kampung halamanmu, beritahukan apa yang terjadi. Lihat, ini luar biasa loh ayat 20. Pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Dekapolis itu sebuah, itu ya, Dekapolis itu satu kawasan, ada 10 wilayah. Saudara, dia menjadi berkat, bukan cuma di wilayah dia berada, tetapi sampai 10 wilayah. Lihat, kalau rencana Tuhan, sekalipun tidak seperti yang dimaui kita, tidak seperti yang dimaui orang Gerasa itu, rencana Tuhan itu indah, jauh lebih luar biasa. Percayalah kepada rencananya, jangan ragukan dia. Percayalah. Oh saudara, kalaupun hari ini engkau mengalami hal yang tidak enak, masa sulit, ingat, jangan berkeluh kesah. Ucapkanlah syukur, karena kamu gak tahu bahwa jangan-jangan ini cara Tuhan, ini rencana Tuhan. Nanti ujung hidupmu akan jauh lebih indah daripada mungkin apa yang menjadi hatimu itu Tuhan berikan. Jauh lebih indah. Saya lihat, saya bersyukur ngalami masa-masa itu hari ini. Hari ini saya lihat bahwa Tuhan bawa sedemikian. Seandainya kalau itu terjadi dulu, saya tidak akan jadi seperti ini. Yang pasti ya tetap indah, karena Tuhan itu sekalipun planning kedua tetap indah. Coba lihat itu Adam dan Hawa. Itu kan Adam itu adalah planning pertama. Tetapi karena planning pertama, rencana Tuhan yang pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ada rencana yang kedua, yaitu apa? Yesus memberikan nyawanya. Itu pun indah. Sekalipun ada plan kedua di dalam hidupmu, tetap indah. Mungkin hari ini saudara, kalau saya boleh katakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau engkau hari ini hidup dalam kekudusan, jaga kekudusan terus. Sampai nanti dalam pernikahan, jangan jatuh. Kamu belum diberkati itu berarti belum pernikahan. Kalau sudah pemberkatan, hari H pemberkatan, nah begitu sudah didoakan sama hamba Tuhan, nah itu baru sah suami istri. Sebelum itu, saudara, engkau jaga kekudusan, benar-benar jaga kekudusan. Tapi kalau hari ini pun engkau sudah tidak lagi mencegah, tapi engkau ditarap mengobati, engkau sudah jatuh dalam dosa, dengar saya baik-baik. Saya ngomong seperti ini bukan menghalalkan supaya engkau jatuh dalam dosa, no. Lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mencegah berkatnya akan lebih daripada orang yang mengobati. Tapi bukan berarti ketika kau sampai level mengobati, setelah itu Allah buang kamu, enggak. Sekalipun plan B yang harus kamu jalankan dalam hidupmu, Tuhan masih punya rencana yang indah untuk engkau. Tetapi itu cukup cuma level plan kedua. Kalau engkau tarap mengobati hari ini, dengar saya baik-baik, masa depanmu enggak mati sekarang. Masa depanmu tidak gelap hari ini. Masih ada harapan. Masih ada harapan. Hari ini minta ampun kepada Tuhan dan mulai bangkit dan mulai menata hidup kembali. Lakukan secara maksimal dalam hidupmu, kerja dengan maksimal, belajar dengan maksimal. Setelah itu apa yang harus kamu lakukan? Berhenti berbuat dosa, jaga hidup sungguh-sungguh, jaga hidup untuk Tuhan, untuk dirimu sendiri, untuk masa depanmu. Karena rencana Tuhan itu mulia, sama seperti vas yang sudah jatuh, retak, masih bisa dilem kembali. Tetapi memang vas kalau sudah jatuh ya sudah retak, sudah cacat. Tetapi masih bisa indah ketika
vas itu masih dipoles kembali. Izinkan Tuhan itu memoles kembali hidupmu. Kalau hari ini iblis berkata kepadamu bahwa engkau tidak punya masa depan, saya mau beritahu kepadamu, ketika engkau merendahkan hatimu minta ampun di hadapan Tuhan, masih ada masa depan yang baru. Masuklah kembali kepada rencananya. Masuklah, karena rencananya itu indah. Percayalah kepada rencananya. Kalau engkau sudah mengambil keputusan untuk pernah keluar dari rencana Tuhan, inilah saatnya untuk kembali ke dalam rencananya. Minta ampunlah dan kembali ke dalam rencananya. Karena rencananya itu indah. Dan yang pastinya rencananya itu jauh lebih luar biasa dari apa yang menjadi rencanamu bahkan secara pribadi. Percayalah kepadanya. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri, saudara. Oh haleluya Jesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari taruh tangan kananmu di hatimu. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak muda, ya Tuhan, yang melihat tayangan ini. Tuhan, selidiki hati mereka yang paling dalam. Engkau Allah yang paling tahu. Saudara, saya mau katakan kepadamu dengan begitu lembut bahwa engkau tidak sendirian. Ada satu pribadi yang begitu amat sangat mengasihimu, Yesus namanya. Hari ini juga ya Roh Kudus, jamah setiap hati, biar kasih-Mu begitu mereka alami ya Tuhan, di rumah mereka, di tempat mereka berada, kasih-Mu yang tak terbatas itu menjamah hati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ora manaya syere batakara la bara 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 la baya syere batakara la bara la ba syere bara la. Ada seorang wanita, engkau sering mengalami bullying di sekolahmu, mungkin di tempat kerjamu engkau sering mengalami tekanan. Dengar saya baik-baik, engkau berharga. Engkau merasa bahwa aku ini, kurang itu, segala macam. No, engkau tidak perlu menunjukkan apa-apa. Aku berdoa untukmu sekarang, biar hatimu dipenuhi oleh kasih Allah, dipenuhi oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Syerepata karalaba, saya mau katakan engkau berharga.
apapun keadaanmu, bagaimanapun engkau berharga. Saya mau berkata kepadamu hari ini, asah apa yang menjadi kekuatanmu. Jangan lihat kelemahanmu, asah apa yang menjadi kekuatanmu. Ora mana ya syirabata karala barala 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 baya syirabata. Tuhan jamah ya Tuhan, menjamah. Syirabata kana mara mara maya syirabara lama. Tuhan ampuni juga ya Tuhan, kalau ada orang-orang yang tidak percaya kepadamu atau meragukan kasihmu, meragukan kuasamu. Hari ini aku berdoa biar setiap hati dan setiap jiwa kembali kepada engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Hati mereka tidak menjadi tawar, hati mereka tidak menjadi kering ya Tuhan. Mereka melihat hari ini juga, mereka berjumpa dengan engkau, berjumpa dengan kasihmu, berjumpa dengan kuasamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga hari ini juga, hari ini juga yes Tuhan, hari ini juga mereka berjumpa dengan kuasamu, kasihmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siara bara 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 bara, siara bara 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 bara. Seperti ada seseorang setrum mengalami setrum listrik di tangan kanannya, seorang laki-laki. Hari ini aku berdoa tanganmu disembuhkan Tuhan di dalam nama Tuhan. Seketika itu juga, hari ini, saat ini juga engkau mengalami kuasa Tuhan, engkau berjumpa dengan kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan syara manata karala baya syara bara 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 syara mara 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 bara bara bara. Haleluya Jesus, kira mara 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 bara. Jamah ya Tuhan, jamah dalam nama Yesus, jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Syara mata kala 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 kala. Ketika kau melakukan apa yang menjadi perintahnya, segala sesuatu yang ada di tanganmu Tuhan buat berhasil. Kau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, engkau yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.